Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, sebuah mobil menabrak sepeda motor di Jalan Raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Akibat kecelakaan, 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga bermula dari pengendara sepeda yang berboncengan 3 orang dari jalur lambat masuk ke jalur cepat. Namun tiba-tiba ada mobil yang datang dari arah Kemayoran menuju Ancol dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang datang ke lokasi langsung mengamankan sang sopir yang terlibat kecelakaan ke Satwil Lantas Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan. Ada terjadinya itu orang korban dua suami istri, saya nggak tahu ya, cuma ada yang ngasih tahu adanya ada tiga di sini, ini sebagai teman katanya, teman kerja yang ini. Kerja itu doang di situ udah ngebelatak dua, ngebelatak dua bocang bertiga itu bakal ya, bocang bertiga lah, bocang bertiga ya, satu mental sana, satu mental kita ya, mobilnya udah di